Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada sore hari ini Jumat tanggal 12 Juli 2024, dan ini kita sedang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Nah teman-teman, ini di depan kita ada pesawat Garuda Indonesia yang baru saja landing ya di Bandara Sultan Iskandar Muda, yaitu pesawat ini yang membawa rombongan jemaah haji kloter ketiga, yaitu dari Aceh Utara. Ini baru saja landing teman-teman. Lagi teman-teman, Air Asia dari Kuala Lumpur, Malaysia. Lagi teman-teman, Batik Air sepertinya ini dari Medan ataupun Jakarta. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah. Iya teman-teman, ini tepat di jam 10 kita langsung gas ke Asrama Haji Banda Aceh, dan ini di depan kita busnya udah pada standby. Jadi ini di depan kita ada Volvo B11R dan beberapa tronton lainnya milik Sepati Star. Jadi untuk Kabupaten Aceh Utara biasanya emang selalu menggunakan bus dari Sepati Star. Iya, jadi untuk bus Sepati Star malam hari ini yang akan konvoy yaitu sebanyak 8 unit ya teman-teman. Jadi yang akan memimpin paling depan nanti ada Volvo B11R yang ini. Luar biasa ya. Ini rata-rata tronton semua teman-teman. Hanya 2 unit nantinya yang memakai Scania K360. Like a symphony of our memories, oh, oh, oh.
Ini kita pindah posisi hunting ya. Kita menuju ke pintu gerbang utama biar mantap spotnya. Ini semua bus sudah pada standby, teman-teman.